Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama furniture vlog bro. Hari ini saya mau merakit poku ini ya bro, atau rak serbaguna dari aktif furniture ya. Oke. Untuk apa cara merakitnya, simak saja bro. Ini mudah banget dan gampang. Oke. Oke. Bosku, ini sudah saya pasang ya. Ini mudah banget lah. Poku lunak ya. Ini mudah sekali, bosku. Di gambar juga udah tertera. Sangat mudah lah. Rakit beginian sangat mudah bagiku ya. Intinya yang ada tulisan aktifnya itu di atas. Ya, ini tinggal baut. Ya kalau teman-teman gak ada bor ya pakai obeng. Ini rak poku susun 4 bos. Ya, warnanya putih, ini produk aktif terbaru ya. Poku lula. Ini tinggal kita pasangin, nanti tinggal gampang banget lah bro, tinggal pasang tripleknya doang nanti untuk pokoknya paling mudah lah ya, praktis bos. Nanti yang bawahnya ini kakiannya ya bos, yang di sini mudah banget bos, paling mudah ini lah ngerakit beginian. Susunnya susun 4, namanya poku lula aktif furniture ya. Dan di sini juga udah tertera ini, bagi teman-teman untuk pemula silahkan lah ya, ini gampang banget, tinggal ikutin caranya aja di sini. Oke, lanjut nanti gimana hasilnya bos. Makasih bosku, ini udah jadi ya, ini udah 80%, ini tinggal pemakuan triplek belakang ya bro. Ini aktif mereknya ya, aktif furniture. Oke, ini kira-kira seperti inilah untuk pemula, ini paling mudah ini merakit rak seperti ini bosku ya, simple rak serbaguna aktif. Ini nanti tinggal pasang triplek, ini gampang banget lah pasang triplek untuk teman-teman. Bisa lah ya merakit poku seperti ini, gampang banget bro. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen ya bro di furniture vlog. Oke, mantap. Tara, sudah jadi bosku, rak serbaguna atau poku lula terbaru dari aktif furniture ya bosku. Ini susun 4, pokoknya mantap ini buat naruh helm maupun barang-barang lainnya, buku ataupun apa. Untuk harga standar bro di kisaran 300-an ya bosku, susun 4. Oke, terima kasih, mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada video yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaklumi ya bosku. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.